Petani gula aren di Jorong Talaweh Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, berharap alat pengolah air Niro yang dibeli dengan dana mencapai miliaran rupiah bisa segera dimanfaatkan karena sejak 3 tahun terakhir alat tersebut tak kunjung dipakai. Meski telah berada di pabrik pengolahan air Niro yang sejak 3 tahun lalu, namun alat pengolahan yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk mengolah berbagai jenis olahan dari air Niro itu tak kunjung dimanfaatkan, baik untuk pembuatan gula semut, gula cair, maupun minuman kemasan. Hingga kini alat yang dibeli dengan dana sebesar itu seakan tak bernilai, sejumlah perlengkapan pendukung juga ada di pabrik tersebut. Masyarakat di Nagari yang tergabung dalam kelompok tani berharap pihak terkait bisa segera memanfaatkan alat tersebut. Sebab, hingga kini alat tersebut dibiarkan saja, sementara bangunan dan perlengkapan lainnya juga telah ada. Dengan dimanfaatkannya, alat tersebut diharapkan menambah pendapatan masyarakat. Ya, rencananya kan itu alat untuk pengolahan jenis aren. Biar kita nanti yang bikin gula semutnya, gula cairnya, aren presnya, atau bikin gula-gulanya, kan itu rencana awalnya, termasuk minuman kemasannya. Ya kalau harapan kita sama masyarakat dan anggota kelompok, sebenarnya kan bisa dioperasikan alat itu segera, supaya nanti bisa mendukung perekonomian kelompok dan masyarakat sekitarnya. Daerah itu sendiri didominasi oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari mengolah air Niro. Saat ini, air Niro hanya diolah secara tradisional oleh masyarakat, baik untuk pembuatan gula semut, gula aren, gula cair, maupun penjual langsung air Niro. Sebelumnya, sebagian besar air Niro masyarakat banyak yang dijual untuk pembuatan miras. Namun, belakangan jumlahnya terus berkurang. Untuk itu, masyarakat berharap mesin atau alat itu bisa segera dimanfaatkan. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.